Saya mengucapkan terima kasih sekali dengan berkat pengajian dari Universitas Jambi tentang budidaya madu. Moga-moga nanti kelompok tani kami kedepannya bisa maju, bisa mandiri, mengembangkan budidaya madu supaya menambah penghasilan bagi kelompok mereka atau masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingannya untuk beternak lebah madu. Mudah-mudahan kedepannya bisa berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim pengabdian masyarakat jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Saya ketua tim Insinyur Fazirias MSc IPU. Pada hari ini, Bapak Ibu semuanya, kami melakukan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu dharma pengabdian kepada masyarakat. Upaya dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dari sektor kehutanan, terutama hasil hutan mekar kayu, merupakan salah satu alternatif peningkatan ekonomi masyarakat dari selain daripada usaha kelapa sawit, karet. Nah, kita menyadari bahwa usaha madu merupakan salah satu usaha yang menjanjikan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Nah, kami tim pengabdian jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi melakukan kegiatan-kegiatan antara lain mulai melakukan pelatihan. Pertama, kami melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana melakukan budidaya madu terhadap kelompok tani yang sudah ada di Desa Ibiruni. Kami mendatangkan, selain kami memberikan teori, juga kami mendatangkan para pelatih yang profesional yang berkaitan dengan bagaimana budidaya madu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami tidak hanya melakukan budidaya, bagaimana melakukan pengolahan dan pemanenan madu yang baik. Jadi alhamdulillah kami juga sudah menyiapkan sarana-prasarana pemanenan madu kepada kelompok tani agar para petani dalam pemanenan merasa aman. Yaitu kami menyiapkan pelindung-pelindung madu, pelindung pemanenan madu dan pengasapan. Ini tujuannya adalah agar petani yang baru kenal dengan budidaya madu merasa termotivasi yang tinggi. Yang ketiga, setelah pemanenan, kami nanti juga akan bagaimana madu ini bisa dilakukan pengemasan yang baik. Pengemasan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah. Selain meningkatkan kualitas madu, kami juga mengembangkan bagaimana pengemasan packing dari olahan madu yang dihasilkan oleh kelompok tani ini. Dengan berbagai macam grade, ada yang 100 mili, ada yang 250 mili, ada yang 500 mili sampai 1 kilo. Harapan ini dengan packing pemanenan ini memudahkan bagi masyarakat untuk masuk ke pasar. Harapan kami ke depan, tentu kita lihat nantinya bahwa madu merupakan sumber ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat Desa Ibru. Demikian kegiatan kami pada hari ini. Kita doakan semoga kegiatan ini bisa lebih berkembang di Desa Ibru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.